selesai balap, kita langsung ke cucian mobilnya Laut Merah. Cuci-cuci dulu semua, jadi nanti tinggal naik-naikin. Udah subscribe belum? Belum di subscribe kan? Belum di subscribe YouTube-nya. Dadah lah, dadah. Jadi mau 125 mau kaek? Dua-duanya. Bilang, Pak mau kaek, Pak. Pak pengen kaek sama 125. Jadi gimana balapannya? Alhamdulillah, balapan hari ini lancar. Juara umum juga. Senang. Juara umum apa? Open. Enggak nyangka, guys. Enggak nyangka bakal juara umum. Karena pakai trail standar. Kayak standar lawan Ninja Kebo. Support 250cc lah pokoknya. Ternyata ya dapet lah 5 besar. Ternyata poinnya ke 1. Awalnya ke 2. Pas yang main terakhir ke 1. Jadi juara umum. Alhamdulillah. Terima kasih buat Pak Syarif XE dan Om Said, Om Said, dan seluruh semuanya, semuanya hari buat yang selalu lain. Selalu nonton. Selalu nonton. Well. Oh ya, makasih buat semuanya ya. Sebelum pulang kita makan dulu. Ini udah beres cuci-cuci semua. Ini udah naik juga barang-barangnya. Di Laut Merah tuh tim balap juga tapi di road race. Dulu ada grass track tapi udah off di grass track, jadi aktifnya di road race. Nyala merah. Bupati lah. Dapat kenang-kenangan dari Laut Merah. Tim Laut Merah. Pas ke ya, mah. Baru kali ini dia punya pas ya. Ukuran S. Ya. Dia tiap kali dia ngasih baju dari mana kayaknya. Ini bagiannya. Nyala bosku, jangan lupa nomor 2. Andre. Iya, ayo. Kita udah mau jalan ke sirkuit lagi, kata mau ke Om Said biar nganterin aku sama Atar. Sampai kabar aja. Ya, ya. Enggak apa, biarin, Pak. Biarin sama aku aja, Pak. Ini owner Laut Merahnya. Nomor 2. 1, 2. Taruh. Satu, dua. Oke. Dio, demi Allah menyala. Menyala kali, aduh.
Tai, tai. 1 2 Oke, kita jalan dulu, guys. Ini sekarang jam 2 malam. Aku sama Atar mau diantar ke bandara bareng sama Bang Ibnu. Banyak pokoknya. Atar baru yang tidur. Ayo Atar. Perlu itu. Eh, pamitan dulu, salam dulu. Emang kita kapan? Enggak bareng Om Said. Beda mobil. Sama Bang Ibnu. Aman. Ki. Pak De. Bang Solri itu lo. Tapi kan enggak mungkin putih itu aja. Enggak tahu lah, aku dapat yang putih. Itu dia modelnya. Aku besok cari hitam, Om. Bilok aja. Aku pun pertama nerimanya itu agak apa juga. Agak anu. Iya. Ini limited edition. Terus kalau aku waktu anakku masih di pondok apa kemarin? Sampai kita. Kita udah sampai di bandara, ini jam 4 lebih 15 menit. Kita boarding jam 5. Ntar bangun tidur. Hoodie-nya pakai ntar? Oh sakit. HP? Di aku ya. Ya. Iya. Lanjut juga mana ya? Oh, makasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Oh, makasih ya. Hati-hati di jalan ya, Om. Terima kasih. Bang, hati-hati. Telepon ya. Ya, kasih ya, hati-hati. Tay. Jumpa di bagian lagi dah. Ya. Dah. Nih, Atar lagi pegel-pegel sambil tunggu. Pijat dulu katanya. Boleh.
lagi. 1, 2. 1, 2. Ya, sama-sama. Ya, mari. Itu nggak tahu siapa tiba-tiba. Rencananya kita mau pulang ke Bandung pakai travel, tapi barusan di pesawat Atar bilang pengen pakai kereta cepat karena tuh nggak bisa lurus kepalanya, leher yang bagian ini sakit, kayak ketarik itu uratnya, jadi pengen pakai kereta cepat biar cepet sampai. Jadi ngadep ke kiri aja kepalanya, kalau lurus sakit. Ini kita mau ke stasiun kereta cepat Halim. Kita jam 9.16 sampai di stasiun kereta cepatnya, tapi tiketnya baru banget, keretanya baru banget jalan jam 9.10, setengah jam lagi 9.47 baru ada lagi, kita telat 5 menit, jadi kita harus nunggu. Masih sakit. Mau makan dulu gak? Hah? Bebas lo mau makan apa? Okber. Udah. Makan dulu. Ini kita jadinya pakai kereta jam 10.20. Sambil nunggu sambil makan dulu. Kepalanya masih miring karena masih sakit. Oh, iya, ntar udah selesai makan. Kita tinggal nunggu check in. Allahu Akbar. Depan kan. Kerasa enggak? Ay, tangan ke atas nih, kerasa. Bukan kerasa. Kita udah mau sampai. Ini pakai topi ini sakit. Enggak sakit. Enggak sakit. Enggak sakit. Enggak sakit. Mak kalau cangkul di gini-gini kan sakit kan cangkul mah? Enggak. Cangkul, cangkul gini tangan ini di gini ini dia sakit. Thanks. Tak apa-apa. Ush. Dari sini kita dijemput. Depan. Kursinya depan. Enak mana kursi ini sama pesawat tadi? Enak ini. Susah tidur ya. Pintu yang akan dibuka adalah pintu sebelah kanan. Dari arah datangnya kereta, pintu sebelah kanan akan dibuka. Mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah antara peron dan kereta. Attention please, the doors the right side will be open. Miring-miring masih tentang permiringan kepala. Kita lagi tunggu dijemput sama entah sama mama atau temuting, pokoknya lagi nunggu dijemput. Soalnya kalau di sini pasti macet. Ada banyak keluar masuk. Mau
mobil apa pasar. Sekarang jadi jalur macet. Cepat-cepat. Susah. Ayo, bisa gini. Itu teh ini ngajeng hak. Kamu salah tidur. Ngajeng enggak dari Eldut. Main HP di sini pagi-pagi teh sama Mbak teh. Nanti teh sakit pegal. Jauh pegal ai. Kirimu. Ya kirimu. Lihat teh. Ya Allah. Coba teh naha ieu. Ini buka ini, buka ini. Mae makanya si mana ya teh. Kim, kenapa kamu gak sekolah? Ejas. Ejas, tadi aku naik pesawat. Tuh tadi. Sama naik tutut lo. Ah, betul. Terima kasih. Mangir termangir. Langsung timurin air yang enggak aku kemarin. Astaga. Mangir. Pabelit yang non yang bolak. Aku tatana tangan lah. Lalu aku pelan topi kamu tuh kedudukin tuh kamu lah belum salam sama aku, belum salam. Emang iya. Tak ini mang Ato. Nyeri iya cina, nyeri mana? Gak bisa ngelirik. Oh, itu masalah burung, teman tai. Lain ibu urat. Lain, kang dipecat, kata mak Ate. Kita lihat apakah di dalam rumah ada yang berubah. Ada nggak ya? Iya mak. Us 2 poin nyeri lagi. Ya mak. Kita lihat di dalam rumah. Tuh kan ada yang beda lagi. Pah nih pah. Tiap kita pergi lama ya ada aja. Oh buka. Buka sendiri dong. Pah. Lu. Telepon abah kakek. Yo. Tata itu mau pelukin lah. Peluk. Peluk tata. Kamu enggak peluk aku? Beli mixu yuk. Yuk. Peluk dulu. Nanti beli mixu peluk dulu. Amin. Ini yang suka terapi. Itu lo. Haji di mana-mana. Oh, aja tetap. Kepalanya masih miring. Kemarin menang gak futsalnya? Ngegolin berapa? Taekwondonya ada pertandingan gak?
Oh. Ini habis terapi tadi. Langsung unboxing, Tay. Unboxing paket COD. Apa aja? Rak sepatu karena ntar lagi renov kamar. Kamu kan belum itu, Alif, kamarnya. Ini yang aku. Ini Alif pakai ini, Alif. Kamu ini kan. Pakai di sini aku lakukan, Pak. Kurang pakai enggak cukup. Kan mesinnya kita. Ini bahaya ini. Lama-lama balap di Sumatera, pulang ke rumah pengen pasang AC di kamar katanya. Nanti kita lihat kamarnya. Atar mode rajin. Sebentar cuma. Sebentar doang. Oh, mama lupa. Bagus gak itu pembersihnya, Ta? Enggak, ah, kamu. Udah bisa. Coba sepatu aku, Tar. Ini alhamdulillah hasil balapan kita 1 bulan. Berarti berapa event ya, dari Binjai, terus ke Aurcina, bisu ke Medina, ke Jambi, sama ke Kerinci. 5 event, ini total pialanya. Tapi ini gak semua, karena kemarin yang dari Binjai juga pialanya 1 gak kebawa. Yang kayak gini di kelas FFA gak kebawa pulang. Terus yang piala di Jambi ada 1 dikasihin, jadi ini gak lengkap semua pialanya. Dari 5 event, juara umumnya ini yang besar, juara umum SE85 di Binjai. Yang ini juara umum open di Aurcina. Yang ini di Medina ada pemula open sama juara open, juara umum open 2. Yang ini di Kerinci juara umum open. Alhamdulillah. Motornya juga yang Ninja, kalau enggak salah langsung di anterin ke Bekasi kalau enggak salah. Karena minggu ini kita mau balapan lagi untuk ke Jurda Jabar seri 3. Final seri 3. Mudah-mudahan minggu ini race-nya lancar. Ini juga piala-piala dari Riau. Enggak semua ditaruh di sini, ada yang di luar, ada yang dipajang, ada yang di bengkel, ada yang dikasihin. Ini juga sekarang pialanya banyak kan dari Sumatera.